Bank Syariah adalah masa depan, hidup berkah untuk kita semua. Kaltim juga adalah salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru, tentunya dengan rencana ibu kota negara. Kalimantan Timur, provinsi dengan kekayaan alam yang berlimpah, kini siap menyambut era baru dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Yang membahagiakan kita itu bukan saat di mana kita bisa tersenyum dan tertawa, tapi bahagia itu saat membuat orang lain tersenyum dan tertawa. Sudah memberikan juga pelatihan untuk juru sembelih halal. Nah, oleh karena itu harapan kami nanti dengan adanya RPH-RPU ini yang sudah ada halalnya, orang bisa ambil bahan bakunya di situ. Misalkan mau bikin roti abon ayam gitu Pak ya, ambilnya nanti di rumah potong unggas yang sudah tersertifikasi halal. Opening Ceremony Kaltim Halal Festival atau Kalafest yang merupakan Road to Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia atau Fesyar KTI tahun 2024. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Kaltim Halal Festival atau Kalafest tahun 2024 dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa Bank Indonesia bersama pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta masyarakat ekonomi syariah terus berkomitmen untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan ekonomi di Kalimantan Timur.